Assalamualaikum. Saat ini kita sedang berada di JPL 81 Bekasi. Di sana menuju stasiun Bekasi ada jembatan besar di sana. Ciri khas Bekasi. Dan kita akan hunting kereta api Kertajaya dari Surabaya yang merupakan kereta api favorit saya saat ini. Walaupun belum pernah naik keretanya sih, karena saya suka karena panjang aja sih, 16 gerbong, dan merupakan salah satu kereta api terpanjang di Indonesia untuk kereta penumpang. Ya, dan saya juga sudah bersiap. Dijadwalkan kereta api Kertajaya akan masuk stasiun Bekasi pada pukul 8 lebih 5 menit. Dan saat ini pukul 8 kurang 5 menit. Jadi kita tunggu aja. Tren, pelan, Den. Sinyal masih merah di sana. Kereta api lokal ini sepertinya kereta Walahar dari Purwakarta. Nunggu sinyal masuk stasiun Bekasi. Ya, sudah hijau. Walahar Express. Ini tujuan Tanjung Priok ini. Masih menutup lintasannya. Argo Cirebon. Semua rangkaiannya kelas eksekutif nih. Nggak lagi sama ya. Ya, seperti ini kereta api Kertajaya yang akan melintas. Sinyal kuning. Ya.
Panjang ya, ada 16 kereta. Biasanya masuk jalur 1 stasiun Bekasi. Sebenarnya videonya juga ada ya, yang datang di stasiun Bekasi, dan kalau mau nonton linknya ada di atas ini. Sedang ada pengerjaan pemasangan rel di sini. Soalnya untuk jalur dwi ganda ya, atau double track DDT. Sedang ada proyek pemasangan rel untuk jalur dwi ganda. KA Pangandaran. Oke, dadah Den. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, salam rail fans. Dadah. Dharma Wangsa.